Tumpahan oli berceceran memenuhi badan jalan di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang melintas terjatuh. Sejumlah petugas berupaya membersihkan oli yang tumpah di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Dengan dibantu PPSU, petugas bekerja untuk membersihkan oli yang hampir memenuhi badan jalan. Sejumlah pengendara roda 2 sempat terjatuh saat melintasi jalan ini. Genangan oli diketahui berasal dari botol berisi oli milik pemotor yang jatuh. Selama proses pembersihan, ruas jalan Senen Raya dari arah Gunung Sahari menuju Salemba sempat ditutup sementara.